Ucu ubi sambalado. Pucuk ubi dan cabai asli dari kebun sendiri. Ini saya lagi memetik pucuk ubi yang diambil 3 lembar daun paling atas. Memasak pucuk ubi sangat mudah sekali. Tinggal panaskan air, tambahkan garam secukupnya dan bawang merah. Terus masukkan pucuk ubinya, diaduk sampai kelihatan layu. Jika sudah, langsung bisa diangkat. Mari kita makan. Kita coba. Bismillah.
Alhamdulillah habis. Pucuk ubi sama sambal lado emang makanan sultan. Nikmatnya luar biasa.